Kami di sini masih lagi menunggu keputusan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Yu Chen Ki, berhubung dengan kes pertikaian jawatan yang difailkan Tan Sri Musa Aman Jun yang lalu. Dan sebentar saja tadi Datuk Sri Muhammad Syafi Abdal juga tiba di mahkamah kira-kira jam 2.20 petang tadi. Manakala Tan Sri Musa Aman masih belum kelihatan dan kami juga belum menerima apa-apa maklumat sama ada beliau akan hadir ke mahkamah hari ini ataupun tidak. Walau bagaimanapun, penyokong kedua-dua mereka ini ketika ini sudah mula berkumpul secara aman di perkarangan Mahkamah Kota Kinabalu sejak tengah hari tadi dan dikawal rapi oleh pihak polis. Suasana sedikit riuh di depan bilik perbicaraan ketika ini, mungkin teruja menantikan keputusan siapakah yang bakal menjadi ketua menteri yang sah. Dan saya kira itu saja yang dapat saya bawakan untuk masa ini. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas.